Makanya di sini ada sekalian, definisi bid'ah dari sekian para ulama yang memberikan definisi yang paling mendekati kebenaran adalah definisinya Imam Asy-Syatibi. Kita baca pelan-pelan. Bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah praktik dan tata cara beragama baru yang diada-ada. Praktik dan tata cara. Di sini bisa perucapan, perbuatan macam-macam. Ya. Yang baru, beragama baru yang diada-ada karena sebelumnya enggak ada tadi. Contoh shalawat nariyah. Ada enggak di zaman Rasulullah? Shalawat munjiah, ada enggak di zaman Rasulullah? Perjanjian, ada enggak? Enggak ada. Pertanyaannya, kalau sesuatu itu di zaman Rasulullah enggak ada, kemudian kita adakan sekarang, namanya sunnah apa? Sunnah susulan. Nyusul. Pertanyaannya, orang yang enggak pernah ketemu dan enggak pernah bisa mempraktekkan sunnah ini, status surganya gimana? Ayo. Mau kasari gini aja, Pak. Abu Bakar enggak pernah maulutan, B. Ayo. Terus tiba-tiba ada orang Lumajang masuk surga gara-gara maulutan. Ketemu Abu Bakar. Assalamualaikum, Kar. Kawan-kawan di Lumajang, lu masuk surga gara-gara apa? Tahlilan atau maulutan. Waduh, apa itu, Mas? Nah, itu. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Masa ada sunnah yang sekarang ini kita anggap masuk surga yang zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan generasi khairun nas enggak pernah menemukan, enggak pernah mempraktekkan, bahkan tidak pernah tahu menahu. Gimana? Pertujuan untuk menyerupai dan menandingi syariat. Makanya ini sekalian betul, bahkan di antara para ulama mengatakan tidaklah dikatakan bid'ah kalau enggak mirip dengan sunnah. Makanya antum cek aja, rata-rata sunnah itu ditandingi bid'ah. Contoh, zikir setelah sholat sunnah, ada enggak yang bid'ah? Ada. Terus kemudian sholawatan, ada semua. Hampir bagan-bagan Islam ini sudah ada tandingannya dari bid'ah.